Seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UI SU bernama Teuku Syahan Arifa Pasha mengaku dianiaya oleh taruna AKMIL berinisial ZN, ZN hingga babak belur. ZN diduga merupakan anak dari anggota Polresta Deli Serdang. Saat diwawancarai di depan kantor Denpom 15 Medan, Syahan menceritakan kronologi kejadian yang menimpa dirinya pada Sabtu 18 Februari silam. Malam itu dirinya bersama dengan dua teman wanitanya menaiki mobil keluar dari arah Kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Namun tiba-tiba mobilnya diadang oleh ZN. Yang menjelaskan ketika ia ada dua orang yang keluar dari dalam mobil yang melakukan pengadangan. Lalu ia juga keluar dari dalam mobil. Zen kemudian keluar dan menanyakan ada keperluan apa terkait pengadangan tersebut. Namun tiba-tiba ia langsung dipukuli oleh dua orang. Tak ada kalimat yang diucapkan pelaku ketika menganiaya Sehan. Dikatakannya dari kedua pelaku mengaku mengenali salah satunya yakni ZN yang merupakan teman sekolahnya. Sean menuturkan ketika itu ia langsung dianiaya hingga babak belur dan pelipis mata kirinya mendapatkan 4 jahitan. Yang menjelaskan setelah kejadian dirinya sempat mendatangi Polrestabes Medan dan membuat laporan pada Minggu 19 Februari lalu. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna AKMIL, ia pun melaporkan ZN ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Maret 21 Februari lalu, Mas Kami. Ia juga menyebut ZN merupakan anak dari Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang. Pas arah keluar tuh ke Setiabudi itu tadi saat itu tiba-tiba aku cekat sama mobil aku cekat harus cekat keluar 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 juga aku kan pas keluar tanya ada apa ya karena dia juga terlalu ada yang membicarain ya. Ada apa yang membicarain tiba-tiba ada lagi keluar ada yang keluar langsung dipukulnya aja begitu loh begitu berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang itu kejadiannya kapan itu bang? Tanggal 18 Februari sekitar pukul sekitar pukul jam 11 malam kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil 2 mobil kalau pelakunya sendiri tahu? Siapa kenal itu ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenal siapa bang? Yang abang kenal ini siapa teman SD kan? Kawan dulu kawan pernah satu sekolah pas itu. Dulu tahu siapa namanya? Namanya M. Zuan M. Putra. Taruna AKMIL dia ya bang? Anaknya Kasat Narkoba dari Serdang bang, informasinya. Kenapa dia sampai mukul abang? Apa tujuannya? Ada alasan yang kenapa dia mukul? Dia pun belum ngomong apa-apa lah mukulnya. Sebelumnya ada bermasalah bang? Sempat dia mukul teman-teman abang sehari sebelumnya bang? Ada. Itu ada? Itu karena apa bang? Gak tahu sih. Gak tahu juga. Tentang juga bang? Apa? Itu pada akhirnya abang mendapat ilmu luka di bagian mana aja bang? Nah, lupa di sini kok ya lah. Berapa jahitan bang itu bang? 4. Berapa jahitan? Terus? Terus di sini kemarin bengkak. Terus di bagian bibir dalam kemarin tuh pecah juga. Pecah ya? Udah situ stop juga? Iya. Gimana hasilnya? Ini hasilnya yang ada kelainan. Ini kalau kita lihat otak seharusnya simetris. Ini kan ya, bagian lalu. Ini keadaan milik kiri. Jadi di sini udah ada kelainan. Akibat pukulan. Ini kan sejajar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!